Sementara itu pemirsa, harga cabai merah dan bawang merah yang kembali naik. Saat ini harga ayam potong justru turun di harga Rp25.000 per kilonya. Dari yang sebelumnya harga ayam potong dijual di harga Rp30.000 per kilonya. Saat ini harga ayam potong di tingkat pedagang justru turun, yang mana saat ini harga ayam potong dijual di harga antara Rp23.000 hingga Rp25.000 per kilonya. Sebelumnya, harga ayam potong dijual di harga Rp30.000 per kilonya. Salah satu pedagang di Pasar Tanggorajo Ilir, Agus, membenarkan jika sejak beberapa hari terakhir ini harga ayam potong turun. Diakui Agus, biasanya harga ayam potong melejit naik jika pada momen hari-hari besar Islam. Turunnya harga ayam potong ini pun membuat penjualan cukup ramai dibandingkan sebelumnya. 5 bersih. Bersih ya. Biasanya kemarin berapa naik? 30 ya. Ini BBM, pengaruh BBM ini turun atau memang bukan pengaruh BBM ya? Bukan, nampaknya dari agen juga lah ya. Memang turun ya. Apa karena stok banyak juga Bang ya? Mungkin. Kalau penjualan gimana kalau ini? Lumayan lah. Ini turun ya? Turun. Sebelumnya sempat berapa kemarin nih? 30 kemarin. 30 ya. Ini BBM naiknya pengaruh enggak lah ya? Enggak ya. Enggak pengaruh. Enggak ada pengaruh kalau ayam ya. Ini pengaruhnya apa, kadang naik turun naik nih kadang? Tergantung dari pembeli. Dari pembeli ya. Pembeli kalau rame tetap. Meski saat ini harga ayam potong turun, namun ini dipastikan tidak berlangsung lama, sebab dipastikan harga ayam potong akan kembali naik antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilonya. Meski demikian, ini tidak menjadi penghambat bagi pedagang, sebab stok ayam potong selalu tersedia di pasaran. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.